Ya. Soto ayam, soto babat. Kalau soto ayam per porsi ini per Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Sahabat semuanya, kali ini kita ada di sekitaran Kuripan ya. Kita pengen kuliner ya. Kali ini kuliner kita yaitu pingin makan soto ayam atau soto babat, namanya soto ayam soto babat Bu Jembrang. Nah, ini lokasinya di dekat sawah ya, di jalan lintas selatan. Kita akan masuk. Assalamualaikum. Iya. Wah, ini rame banget nih. Sotonya ada? Sotonya ada soto apa aja ya? Soto ayam. Soto babat. Kalau soto ayam per porsinya berapa? Soto ayamnya 13, kalau soto babatnya 18. Soto ayam 13, soto babat 18 ya. Saya bikinin soto ayam. Ya. Ini kita sudah ada di tempat soto Bu Jembrang ya. Saya pesen soto ayam. Ya, telur asin. Kayaknya cukup. Oke. Ini gorengan berapa nih? Gorengan tadinya 2000, harganya 3000. Nah, ini 2000. Ini 3000 mendoan. Cuma sayang karena sore jadi udah enggak anget. Ini bukanya jam berapa, Mas? Jam 9 pagi sampai tutup jam 8 malam ya. Mbak, jalan Mbak. Ampun. Oh, boten dahar soto. Soto nggak pakai nasi ya? Aku nggak pakai nasi. Udah makan tadi. Oke, cuma pengen nyobain soto. Telur asin berapaan Mbak? Telur asin 3000 ya. Sotonya ini dari Soun. Ini Soun. Ini ada kacang. Kacang sama kerupuk banggi. Ini ayamnya potongan ya, disuwir-suwir. Ini ada apa namanya? Toge dari kacang hijau. Cambah kacang hijau kalau orang sini bilang. Daun bawang kita aduk-aduk. Ini ada sambal ya. Sambalnya kita kasih sambal ini, sama ini kecap, kita kasih kecap. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rasaqtana wa qina adzab an-nar. Sotonya sangat segar sekali ya, panas, pokoknya maknyus lah, mantap. Habis. Saya nggak pakai nasi ya. Saya kalau makan soto biasanya nggak pakai nasi, karena akan mengurangi rasa sotonya. Jadi sahabat semuanya yang sedang dalam perjalanan, misalnya ini dari arah Jakarta ya, Jakarta dari Solo, Jakarta, Bandung, Banjar, yang mau ke Cilacap bisa mampir. Mampir buka jam 9 di Soto Bu Jembrang agar segar kembali. Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, saya sudah mencoba makan ya, yang udah lama ada yang minta pingin coba beli Soto Bu Jembrang gitu. Ya ini kali ini kita sudah ya, sudah beli atau sudah mencoba soto Bu Jembrang. Oke, terima kasih sahabat semuanya sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.